Jangber gitu. RPL-nya atau Gaten, Mas? Silakan di itu yang punya RPL itu. Yang merawat nggih. Ya Pak, kene Pak timune bisa saja, Pak. Ya untuk jadi seperti ini butuh waktu berapa lama, Pak? Berapa lama? 6 bulan dan tomatnya tomat tanam sampai berbuah. Nggih. 2 bulan. Udah 2 bulan sudah. Kalau ini tidak berhasil soalnya habis panas terus datang hujan gosong. Oke. Karena madaunya juga agak lumayan ini masa panjang ini. Terongnya agak bagian. Ini biar ini habis dulu ini. Nah udah bagus tuh loh Pak. Udah waktunya panen Pak ini Pak. Memang sudah saatnya panen Pak. Sudah saatnya panen tuh. Sudah 4 kali. 4 kali ini. Ini pupuk pakai apa, Pak? Pupuk organik. Pupuk organik nggih. Tambah NPK. NPK nggih. Pupuk organik. Syukur-syukur hasil pupuk organik warga itu dimanfaatkan. Iya, itu Bapak sinten, Pak? Pak Hartam. Pak Hartam ini RT pinten? RT 3 sini. RT 3 nggih. RPL RW5 lokasi di RT 3. Oke, saya akan jadi kecamatan. Nggih. Yang dari kota coba putri. Putri ya. Di mana ya, Pak? Di mana kan? Sudah enggak fit kan? Saya kecamatan coba kurang sendiri. Wah, ini kawasan rumah pangan lestari. Benar ya. Oh, nggih, Pak. Nyeneng nggih, Pak nggih. Lumayan, Pak. Tomatnya yang enggak berhasil tomatnya. Kalau dulu pernah 2 kali 10 kilo tomat. Tomat. Dari 1 kilo itu suara mendengar ke dalam ini. Oh nggih. Panen sekal apa pas lomba sekalian. KRPL di wilayah Kabupaten. Cukup melimpah kawasan rumah pangan lestari. Dapat
Demen apa, Bu? Terus, Bu. Oh, ada selatan. Nah.